KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua murid-murid yang saya kasihi. Saya harap anda dalam kesihatan yang baik, hendaknya ya. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan dengan anda tips bagaimana untuk kekal positif. Pemikiran yang positif sangat penting kerana ia merupakan kebolehan berfikir dan bertindak rasional. Ha, murid-murid, adakah anda bertindak rasional? Kebanyakan daripada murid-murid gagal untuk bertindak rasional. Apakah yang berlaku? Kenapa boleh jadi sedemikian? Saya percaya murid-murid sendiri pun tidak tahu kenapa tidak boleh bertindak dengan rasional. Ini kerana murid-murid tidak mempelajari bagaimana untuk bertindak dengan rasional. Saya sebagai kaunselor ingin membantu anda supaya anda boleh bertindak dengan rasional. Sebab itu, hari ini saya ingin kongsikan kepada anda 5 tips bagaimana untuk anda kekal positif. Orang yang positif biasanya lebih inovatif, lebih kreatif, lebih banyak pilihan hidup, lebih proaktif dan sampai boleh menggandakan potensi diri yang ada pada mereka. Saya sangat yakin dan percaya banyak potensi yang ada dalam diri murid-murid. Tetapi kadang-kadang murid-murid tidak dapat menyelahkan potensi itu. Kerana apa? Pasti kerana anda takut, bukan? Jadi, hilangkan perasaan takut ini. Tukarlah pemikiran anda supaya anda lebih positif, supaya anda lebih berjaya dalam hidup anda. Apa yang dimaksudkan dengan mengubah mindset? Bermakna mengubah gaya kita berfikir daripada negatif kepada positif. Bagaimana caranya? Pertama, murid-murid boleh amalkan berkata yang positif dalam diri murid-murid. Setiap kali bangun pagi, bagi tahu pada diri perkataan-perkataan yang positif yang boleh meningkatkan motivasi diri murid-murid. Selain itu, murid-murid perlu bersyukur dengan anugerah yang Allah beri. Setiap kali bangun tidur, ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi panca indera kita yang masih boleh berfungsi. Kita boleh bernafas, kita boleh mengingat dan berfikir. Adakah murid-murid telah melakukan sedemikian rupa? Jika ya, bagus. Bermakna murid-murid seorang yang positif. Tetapi jika tidak, lakukan segera. Tidak rugi murid-murid mengubah pemikiran daripada negatif kepada positif kerana banyak manfaat yang boleh anda dapati. Rasakan bagaimana kejayaan anda apabila anda mengubah pemikiran anda dari negatif ke positif. Saya yakin memang anda akan dapat mengecapi sesuatu yang indah kerana orang yang berfikir positif biasanya tidak akan kecewa. Susah ke nak cari kawan-kawan yang berfikiran positif? Kadang-kadang kita keliru, bukan? Sebab itu, kita kena rujuk kepada ibu bapa kita, guru-guru kita apabila kita ingin memilih kawan. Ibu dan guru-guru banyak memberi panduan kepada kita. Tapi kadang-kadang, murid-murid, kita pun lupa, bukan? Jangan salahkan diri kerana untuk memilih rakan, anda perlu membuat pemerhatian yang betul. Pernah dengar tak kata-kata yang mengatakan bahawa sekiranya anda berkawan dengan penjual minyak wangi, maka anda juga akan terbau harum wangiannya. Tetapi jika anda berkawan dengan tukang besi, anda juga akan merasa bahang apinya. Apakah maksud daripada kata-kata ini? Kata-kata ini menunjukkan bahawa pentingnya anda mencari kawan yang betul, yang positif, yang boleh membawa anda ke arah kejayaan. Ramai murid-murid, rakan-rakan tewas kerana mereka terpengaruh dengan rakan-rakan yang
mengamalkan atau menjalankan aktiviti-aktiviti negatif. Contohnya, terlibat dengan bahan-bahan terlarang. Bahaya, bukan? Anda perlu bijak memilih. Kerana rakan-rakan yang boleh membawa anda ke arah kejayaan, biasanya mereka ini berfikiran positif. Mereka ini mampu untuk memberi semangat, sokongan kepada anda. Rakan-rakan yang negatif biasanya akan ingin melihat anda tidak berjaya. Oleh itu, marilah murid-murid merujuk kepada ibu bapa dan guru-guru sekiranya keliru untuk mencari rakan yang sesuai, yang baik, yang boleh meningkatkan motivasi diri anda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa yang dimaksudkan dengan bersangka baik? Bersangka baik adalah kita menilai, memikirkan sesuatu yang baik terhadap banyak perkara dan kalau boleh semua perkara. Ini kerana orang yang bersangka baik biasanya hatinya akan tenang. Tetapi jika sebaliknya, maka dia akan rasa kecewa, akan rasa susah hati. Apabila seseorang itu buruk sangka, biasanya akan berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Saya sebagai kaunselor ada mengendalikan kes yang berkaitan dengan buruk sangka ini, yang mana akhirnya disudahi dengan pergaduhan. Adakah murid-murid ingin terlibat sebegini ini? Saya yakin murid-murid tidak mahu, bukan? Impak buruk sangka ini sangat besar. Sebab itu, dalam Islam mengajar kita supaya tidak berburuk sangka. Dalam Islam, ajar kita supaya kita husnuzon, berbaik sangka dalam semua keadaan. Kadang-kadang kita rasa sukar untuk buat. Tetapi murid-murid, perkara inilah yang sepatutnya kita buat. Sebab itu, kita kena latih diri kita. Orang yang bersangka baik dan buruk ini diumpamakan seperti mata lebah dan mata lalat. Apa yang dimaksudkan dengan mata lebah dan mata lalat? Mata lalat akan melihat benda-benda yang tidak elok sahaja, yang buruk-buruk sahaja. Akan melihat benda yang buruk dalam diri seseorang. Bayangkan sekiranya rakan anda melihat benda yang buruk-buruk sahaja dalam diri anda. Adakah anda selesa? Tetapi mata lebah adalah orang yang melihat kebaikan yang ada pada diri seseorang. Lihat, lebah bagaimana sifatnya, murid-murid? Lebah akan pergi kepada bunga atau bau-bauan yang harum-harum. Tetapi lalat pula sebaliknya. Jadi, sebagai seorang yang ingin mengekalkan positif dalam diri, anda perlu mengamalkan bersangka baik, husnuzon, supaya anda dapat membawa diri anda ke arah kejayaan. Murid-murid, untuk kekal positif, murid-murid perlu sihat. Ini kerana apabila kita sihat, maka gaya berfikir kita juga akan lebih baik. Oleh yang demikian, jangan merosakkan diri murid-murid dengan perkara-perkara atau aktiviti yang boleh merosakkan. Contohnya, pengambilan barang bahan terlarang sehingga boleh menyebabkan murid-murid terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Alangkah malangnya sekiranya murid-murid terlibat dengan perkara sebegitu, kerana murid-murid merupakan aset negara. Untuk mengamalkan gaya hidup sihat, murid-murid jangan terpedaya dengan aplikasi-aplikasi internet yang boleh menyebabkan murid-murid terlalu lama menonton aplikasi tersebut sehingga menyebabkan murid kurang tidur. Murid-murid perlu tidur yang cukup. Dan kena ingat juga, jangan terlalu lebih tidur ya. Kerana apabila murid-murid terlebih tidur, maka ia sebenarnya akan meletihkan badan murid-murid
dan yang paling utama, pemikiran murid juga akan lesu. Jadi, saya sangat tidak menggalakkan murid-murid tidak mengamalkan cara tidur yang baik. Apa lagi aktiviti terbaik yang boleh anda lakukan? Banyak yang murid-murid, contohnya berkebun, melakukan aktiviti-aktiviti yang ringan, membantu ibu bapa seperti menolong ayah membasuh kereta, aerobik, turun naik tangga, mengemas rumah, membantu ahli keluarga menguruskan rumah. Apa kata murid-murid lakukan aktiviti-aktiviti begitu yang boleh menggembirakan orang lain? Sekiranya murid-murid menggembirakan orang lain, Allah akan membantu kita, membalas kita dengan menggembirakan hati kita. Saya sangat percaya Allah itu Maha mengetahui dan menilai setiap tingkah laku kita. Lakukan dengan ikhlas. Dan sekiranya murid-murid lakukan aktiviti ini sekurang-kurangnya hanya 30 minit sehari, bayangkan betapa banyaknya pahala yang murid-murid dapat. Sementelah pula, apabila yang murid-murid lakukan ini disukai, disenangi oleh orang lain, maka mereka pastinya akan gembira berada di samping murid-murid. Okey murid-murid, seterusnya untuk kita kekal positif dengan menjaga kesihatan fizikal, tak lupa juga untuk kita menguruskan stres anda. Stres ini adalah satu topik yang sangat besar sekiranya ingin dikupas. Tetapi apa yang saya nak bawa pada murid-murid, bahawa stres ini suatu yang berbahaya sekiranya tidak ditangani dengan betul. Ramai murid-murid yang berada dalam suasana atau situasi yang tertekan. Saya sebagai kaunselor memang memahami keadaan yang murid-murid alami. Tetapi bagaimana untuk kita menguruskan stres itu? Banyak perkara atau aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mengurus stres. Dan kita boleh lihat, kadang-kadang kita melihat orang persekitaran kita membuat aktiviti seperti berjoging, berbasikal. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, tips kelima untuk kekal positif adalah mengelakkan konflik. Percayalah murid-murid, konflik ini sangat meletihkan. Elakkan konflik dan hentikan pertengkaran. Sekiranya berlaku pergaduhan, maka murid-murid juga akan merasa kesan yang tidak selesa dalam diri murid-murid. Kerana biasanya apabila bergaduh, maka hubungan akan menjadi renggang dan tidak mesra lagi. Tak kiralah murid-murid terlibat dengan pergaduhan sama ada di sekolah ataupun pertengkaran di rumah. Jadi, seboleh-bolehnya elakkan pertengkaran ini kerana kesan pertengkaran ini akan merugikan anda. Bagaimana untuk mengelakkan pertengkaran ataupun mengelakkan konflik? Di sini saya bawakan berkaitan dengan komunikasi berkesan. Apa dia komunikasi berkesan? Komunikasi berkesan apabila anda boleh berkomunikasi dengan seseorang dalam keadaan yang mesra dan gembira tanpa ada persengketaan ataupun rasa tidak seronok dalam hati anda. Komunikasi yang mesra, yang ceria menyebabkan hubungan akan lebih erat terjalin. Elakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan gagalnya komunikasi anda dengan orang lain. Pakar-pakar komunikasi dan juga pakar psikologi mengatakan bahawa komunikasi berkesan memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak mahukah anda lakukan, murid-murid?
Saya yakin murid-murid selalu sahaja berkomunikasi dengan rakan-rakan. Tapi adakah komunikasi yang murid-murid gunakan komunikasi yang berkesan? Atau sebaliknya? Sekiranya berlakunya pertengkaran, maka menunjukkan bahawa murid-murid tidak menggunakan komunikasi berkesan. Tetapi komunikasi berkesan ini ada kemahiran-kemahiran yang perlu anda pelajari. Apakah kemahiran-kemahiran komunikasi itu? Baiklah, saya akan terangkan secara ringkas. Antaranya ialah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar perlu anda tahu kerana kemahiran ini memang tiap-tiap hari kita lakukan. Cuma bagaimana cara anda mendengar? Adakah anda mendengar dengan aktif ataupun tidak? Apakah yang dikatakan mendengar dengan aktif? Mendengar dengan aktif apabila anda memandang mata orang yang bercakap dengan anda. Barulah orang itu merasakan bahawa dia didengari. Tetapi kebanyakan daripada kita akibat daripada kesibukan dan ingin cepat-cepat sahaja. Maka kita tidak pun memandang orang tersebut. Jangankan kata pandang mata, orangnya pun kita tak pandang. Apa yang dirasai oleh orang tersebut? Pastinya orang itu merasai tidak dihargai. Bayangkan murid-murid, sekiranya murid-murid berada di tempat itu. Apa yang anda rasai? Pasti anda juga akan rasa tidak dihargai, bukan? Jadi, gunakanlah kemahiran mendengar dengan aktif. Pandang mata orang yang bercakap. Barulah anda boleh mempraktikkan komunikasi yang berkesan. Baiklah murid-murid, saya telah jelaskan 5 tips untuk kekal positif. Murid-murid, pastikan anda lakukan kaedah ini, anda lakukan tips yang saya beri ini. Kerana sekiranya anda lakukan ini, anda sahaja yang tahu dan merasai kesannya. Saya juga lakukan tips ini dan saya telah rasai kesannya. Sebab itu, saya ingin kongsikan tips ini dengan anda. Kerana sekiranya anda dapat mempraktikkan komunikasi ini, saya yakin dan percaya anda mampu kekal positif. Kejayaan itu milik anda. Ingat, hanya orang yang positif saja yang akan berjaya. Jumpa lagi di episod yang lain. Sekian. KPM.